Hello, kita lagi di Redmond. Mau makan steak. Nama restorannya Prime Steakhouse. Yay! Dikasih krayon ya buat dia gambar-gambar warnanya. Ini daerah baru, kita nggak pernah kesini. Ini jauh juga dari rumah, mau makan doang cuma 40 menit tuh, jauh. Tapi apa bagus sih kayaknya ini daerah bagus. Orang kaya ya, kayak Redmond. Komunitasnya dari tadi mobil-mobil. Iya. Range Rover. Tapi kayaknya ini banyakan orang putih kayaknya tinggal di sini. Kupu kupu. Jadi ini harga-harga makanannya. Sekarang kita mau order ribeye. Classic cuts. Mari makan. Ini makanannya udah nyampe. Ini steaknya gede banget sih. Ini mashed potato-nya banyak banget. Kentang lagi. Terus ini lobster chowder. Kita udah kelar makan. Kirain makanannya bakal enak ya, tapi ternyata steaknya menang mahal doang. Asinnya minta ampun. Cuma ya udahlah ya. Yang penting udah tahu rasanya kayak gimana. Enakan yang steak dekat rumah. Iya, enakan steak dekat rumah. Cuman kita lagi pengen coba yang lain. Tapi emang gak cocok ternyata. Sudah lah ya. Hello, kita di Bellevue Square. Karena hari ini udaranya dingin, agak dingin, jadi males jalan keluar. Mendingan kita di dalam aja. Begitu. Ada Burberry, Tory, and Tesla. Ayo, siapa yang mau beli mobil Tesla? Itu ada yang pakai solar ya? Tesla solar. Jadi Nordstrom itu tempat baju-baju atau barang-barang merek. Cuman di depan, di sebelahnya tuh kayak coffee shop gitu. Bukan kayak coffee shop, emang coffee shop. Dia jual kopi, kopinya enak banget. Sama kayak snack-snack sama kue-kue gitu. Gitu deh. Nanti kita bakal masuk ke dalam. Bakal kasih lihat di dalam ada apa aja. Ini mocha frappuccino, itu ice coffee. Kita udah di dalam Nordstrom. Ada yang mau lihat parfum ya? Jadi ini dia kayak gini tokonya. Ada Valentino, ada Chanel, ada Prada. Tadi Tom Ford di depan.
sini ada Gucci, Prada, YSL. Ini apa ya? Oh, aku gak suka baunya. Ini Valentino enak nih. Valentino, YSL. Jadi Nordstrom ini tempat jual barang-barang branded kayak Tumi, macam-macam deh. Tadi nggak niat mau beli parfum, yang niat mau beli parfum tuh bapaknya, tapi akhirnya gara-gara itu si tante nawar-nawarin terus, ya udah ya, akhirnya ambil juga. Ambil Jo Malone. Jadi satu Jo Malone, satu apa? Dior. Kamu ambil apa? Kamu ambil Dior. Tapi tadi lumayan sih, ada potongan sedikit. Oke, jadi aku udah di Zara. Ini karena udah mau masuk spring, jadi semuanya udah, bajunya udah yang nggak tutup-tutup lagi ya. Gitu. Aku mau lihat dress sih kayaknya. Sebenarnya sih banyak yang bagus, cuman lagi hamil gini pakai apaan? Kayak semuanya kelihatan kebagus gitu karena perutnya ya gede. Dapat buat Kevin. Alright, 72.45. Abis keluar dari Zara, jadi tadi cuman beliin dress sama sendal buat Kevin karena udah mau panas. Ada di bawah situ. Jadi kaget. Terus sekarang pengen duduk santai dulu. Aku lagi di Costco. Aku lagi di Costco. Oke. Ini yang ini ya? Iya, model baru nih OLED. Ini yang 8K. Kayaknya. Bukan. Hah? Bukan, Indo itu 4K. Berarti nah, di Indo lebih no, ada 8K. Lebih hebat ya. Mana? Mana 8K? Ini 4K. Gila, ini TV 2000-an. 2000 lebih. Kayaknya belum ada di 8K di sini. Oke. Sih. Indo lebih canggih. Jadi guys, ternyata di Indo lebih canggih. Samsungnya tuh udah 8K, di sini masih 4K. Jadi ini aku mau ambil AirPods, Apple AirPods. Ini 130. Ini yang second generation ya. Ini yang generasi keberapa sih? Kedua. Generasi kedua kan, bener kan? Iya. Soalnya kalau yang paling baru aku nggak suka karena ada apa sih nih? Kayak terlalu kecil, terus ada bantalannya gitu. Terus bantalannya itu bakal menyimpan kotoran-kotoran telinga. Ew. Jadi ada yang pengen Kinder Bueno. Di rumah masih banyak banget cemilan, tau gak sih? Aku sampai bingung
siapa yang mau makan itu cemilan-cemilan. Mau gue mau. Ada. Kayak orang pada suka lihat orang belanja ya. Suami aku ini suka banget ngemil, suka banget beli makanan. Sampai udah penuh terus gak ada yang makan, terus gimana dong? Aduh. Tapi kan gak boleh buang-buang makanan, dosa. Gimana sih? Suka beef jerky nggak? Aku suka sih beef jerky. Kayaknya enak tuh soalnya. Kalau dapat yang enak enak, kalau dapat yang nggak enak nggak enak. Nih, ini kan wagyu. Oke. Okay. Aku mau minum air putih sih, paus banget. Tadi enak. Kayak manis banget, terus kayak, aduh. Iya hari ini tuh tadi makan steak, steaknya keasinan, minum kopinya kemanisan, jadi kayak. Ini gimana ya rasanya ya? Di mulut ini kayak gak enak gitu. Bukan, ini bukan gantungan. Ini buat gantungan. Itu, ini gantungan. Buat gantungan sapu, kain pel. Gitu. Sebenarnya di Amazon ada. Jadi ada di Amazon gantungan buat tempelin kayak frame foto, jadi temboknya nggak perlu dibolongin. Cuman kemarin aku kayak salah ambil. Yang aku tahu itu di mana sih? Handuk. Handuk yang beli waktu itu buat mobil. Ada di mana? Itu makanya aku taruh mana ya? Iya, aku cari. Di kok mobil kamu? Ada. Hah? Gak ada. Di mana ya? Di gudang kayaknya. Lagian terus sembarangan. Nih ada yang jual kursi. Ini kursi apa sih? Aku nggak mau kursi yang gede-gede gini makan tempat. Aku 2000 mau. Dapat 3. Aku nggak mau sayang. Aku mau kursi kecil aja. Gak kecil sih. IKEA udah cukup lah. This one too big. Jadi kalau di sini bagian kayak buat mebel-mebel gitu. Oh iya campur sih. Oh iya mobil. Ini minuman-minuman alkohol. Lampu apaan? Ini kayak Costco-nya beda ya? Ini Costco daerah mana sih? Daerah Tekwila. Iya. Oh. Jadi itu walaupun sama-sama Costco tapi lain-lain ya. Ada yang gede banget. Terus kalau barang sih rata-rata sama. Oh, ada juga yang gak, tapi ada yang enggak terlalu lengkap sama. Sih. Iya, benar-benar. Gitu. Ini tuh genset. Kalau di Indo 9 jam. Ini gensetnya berapa? Ini 1000 ya? Aku enggak tahu ya kalau di Indo berapa, tapi kalau 1000 dolar berarti di sini dirupiahin 14 juta. Wow. 9 jam sih. Bisa sampai 9 jam. Jadi di sini ada kontainer, cuman 8 dolar, gedenya segini, murah ya. Tapi nggak ada yang bening aja ya, jadi bisa kelihatan gitu. Ini kayak buat orang pindahan loh. Kamu belajar lah ya. Jadi ini ada keset. Dapur harganya 20 dolar.
lagi cari motifnya nih. Berapa macam ya? Cuma dua macam dia ternyata ya. Aduh, bingung nih kalau kayak gini. Aku lagi haus banget, jadi mau beli minum. Aku udah di mobil, jadi tadi tuh kita ke Costco intinya cuman buat beli AirPods sama Kinder Joy. Orang pasti pikir kayak ke Costco cuman beli Kinder Joy doang, karena di Costco jauh lebih murah. Ini berapa sayang? 150. Enggak, gimana juga sih ya? Hah? Tapi oh ya, ini berarti 130 udah potong pak, udah sama pajak ya, sama tax atau? Kan maksudnya kan kita bisnis. Oh, karena kan kita udah membernya Costco kan, jadi bagus buat nanti dapat cashback ya. Yeah. Tuh. Oke guys, cukup video buat hari ini. Thank you udah ngikutin. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you guys on my next video. Bye-bye.